Halo guys, hari ini kita mandikan si Buluk. Si Buluk kita mandikan dulu supaya lebih fresh. Kemarin ada yang komen di YouTube, dia bilang Bayu Bian konten unik. Memang unik yang kita buat ini. Tengok mobilnya kecil, kecil banget nih. Kalau dari jauh kayak kotak mancis lah. Apalagi kalau sempat berselisihan dengan mobil truk. Aduh. Cuman ini kecil-kecil ini. Sekali bawa muatannya 150 juta nggak kemana guys. Kita nyucinya cuci sendiri. Supir merangkap cuci mobil. Ini kotor dari mana nih, Bang? Mobilnya kotor dari mana? Siak ya, siak. Sungai Pak Ning guys, ada yang tahu Sungai Pak Ning? Sungai Pak Ning, Sungai Pak Ning itu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Jalannya sangat-sangat mulus, semulus hatimu. Kami berdoa mudah-mudahan mobil yang kecil ini akan segera diganti dengan roda 6. Jangan lupa komen, like, subscribe biar bisa beli mobil guys. Nanti kalau tembus 1000 subscriber akan ada giveaway pulsa 100.000. Ayo buruan. Ini amanah dari gua sebagai konten. Jika tembus 1000 subscriber akan ada giveaway pulsa 100.000. Jangan lupa subscribe ya guys dan komen. Pokoknya channel yang ini akan ada giveaway-nya. Kadang-kadang kalau mobil ini ditengok kayak kotak rokok, bukan balap kardus ya, bukan kardus balap ya, kardus balap. Kotak balap. Kotak balap. Gini-gini ini pakai AC nih guys. Kemarin, cuman sekarang udah kita copot. Karena mobilnya udah semakin berumur nih, nggak kuat tenaganya. Nanti kita pasang lagi nih, biar nyaman supirnya. Sebagai contoh, rawatlah kendaraan Anda, sayangilah kendaraan Anda seperti Anda menyayangi diri Anda sendiri. Kampre, kampre. Nah. Orang cuci mobil pakai sabun cuci mobil guys, kita enggak, kita pakai sabun deterjen. Biar wangi. Wangi, bersih lagi. Buktinya yang ada orang bilang sabun deterjen bisa merusak bodi mobil. Ini mobil kilat terus dari baru, udah 8 tahun ini guys mobil. 8 tahun. Belum ada cat lagi. Pakai deterjen cucinya nih guys. Kan kaleng-kaleng nih.
Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys. Tembus 1000 subscriber akan ada giveaway 100.000 pulsa. Ditunggu ya.